sistem ventilasi peternakan ayam modern. Yuk kita bahas. Kandang closed tertutup menjadi pilihan bagi peternak ayam broiler karena melihat tantangan kondisi lingkungan seperti penyakit dan fluktuasi cuaca sangat berpengaruh terhadap performa ayam. Dalam peternakan kandang closed house terdapat beragam modifikasi, salah satunya dari ventilasinya. Ventilasi tersebut mempunyai salah satu fungsi untuk menunjang performa ayam sehingga akan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Nah guys, beberapa fitur yang biasanya dimiliki oleh sistem ventilasi di peternakan modern seperti berikut. Yang pertama, pengaturan suhu yang otomatis. Kedua, pengontrol kelembaban udara. Ketiga, sirkulasi udara yang baik. Keempat, filtrasi udara untuk mencegah infeksi serta monitoring kualitas udara secara terus-menerus. Closed house tipe ventilasi tunnel banyak diterapkan di Indonesia. Nah guys, sistem ventilasi tunnel adalah sistem tekanan negatif dengan menggunakan kipas exhaust atau yang menggerakkan angin dari dalam keluar kandang yang terletak di ujung kandang. Tipe kandang seperti ini banyak digunakan di Indonesia, termasuk peternakan ayam broiler. Bentuknya yang seperti terowongan di mana udara masuk dari bagian depan dan ditarik ke belakang kandang. Tipe ini dibagi dua, yaitu tunnel dengan cooling pad full closed house dan tanpa cooling pad yaitu semi closed house. Full closed house biasanya digunakan di daerah dengan suhu tinggi dan kelembaban yang rendah.